ya. Oke, hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu nih. Tapi sebelumnya, setelah salam kita ucapin welcome to dunia. Teriak-teriak seperti itu. Begini nih kalau yang dunia ini perempuan-perempuan kece pada ya. Saat ini mah lewat. Maksudnya lewat kalau memang saat ini sedang lewat depan kita ya. Tapi saat ini kan dimana kita gak boleh dong mengata-ngatai orang, tidak boleh. Apalagi untuk kepentingan kita pribadi. Oke, okay, how are you today? I'm fine. Oi, pertanyaan standar. Mari kita coba dengar. Anywhere. Nah, Mister punya pertanyaan nih. Apa sih yang Anda ketahui
mengetahui tentang bahasa Inggris? Menurut saya, bahasa Inggris itu bahasa tertua di dunia. Sejak sekitar 8 Masehi hingga berkembang yang sangat pesat menjadi bahasa internasional. Oh, gitu. Jadi bahasa tertua. Iya. Iya. Menurut Anda? Menurut ya, saya. Dia merah dan merah. Oke, kalau yang tahu oleh Anda siapa? Ayu. Ayu. Dari bahasa persemakmuran dan PBB. Oh gitu. Jadi gimana maksudnya? Bisa mulai bingung nih, mulai. Jadi bahasa Inggris ini adalah bahasa ketiga. Iya, terbesar di dunia. Oke, setelah bahasa Mandarin dan bahasa Spanyol. Oke, yang ketiga adalah Inggris. Jadi kita sedang membicarakan bahasa yang besar. Tapi ceritanya kita sedang belajar. Oke, apa yang Anda tahu tentang bahasa Inggris sudah selesai dan Mister pengen tahu nih, di mana nih kamu bisa menemukan bahasa Inggris? My school. Hah? My school. Your school. Yes. Kamu juga at your school ya. Nah, kamu bercerita tentang bahasa Inggris setelah ditemukan di bawah kolom meja tepatnya, bukan? Memang sih di sekolah itu banyak kolom-kolomnya, tapi tidak begitu juga, ya kan? Sejak kapan nih? Sejak SD. Oke, bisa cerita? Mungkin kalau SD itu tidak terlalu langsung tingginya ya pasti iya. Karena SD itu pemikirannya itu masih awam. Iya. Jadi yang lebih banyak sih bermain. Nah, jadi bahasa Inggris SD itu adalah bernyanyi. Happy. Iya, oke. Okay. Nah kamu tuh kan udah banyak. Kira-kira ada yang ingat nggak sih? Oke, mulainya. Ada sih. Ada. Okay. Apa tuh contohnya apa tuh? Contohnya kayak kita di kelas, kita kasih tahu tuh kos katanya misalkan chip, kursi, whiteboard. Itu dari SD ya? Iya. SD zaman kamu memang beda dengan SD saya. Waktu kamu tuh udah ada whiteboard. Iya. Yes. Waktu misalnya itu pakai kapur-kapur itu loh guys, yang hitam kemudian. Fox. Sejujurnya nih ya, kayak dikasih gitu gak sih? Iya.
dan kau korban itu. Jadi kau ada beberapa. Ada beberapa. Tapi kan kita nggak boleh juga menjelek-jelekkan dulu ya. Tapi mungkin kamu ketika itu merasa seperti itu. Iya. Dan teman-temanmu juga merasa seperti itu. Kami merasa. Iya. Dan itu sejumlah. Sejumlah temanmu merasakan itu ya. Kamu sebagai apa ya pembelajar ketika itu tuh apa sih yang mau pikirkan tentang bahasa Inggris setelah kamu mendapatkan guru tuh kayaknya pilih ini si Anu dan si Anu gitu ya, kamu tuh ketika itu benci atau gimana? Bukan benci sih, menghancur semacam kecewa aja pasti. Kecewa. Kita semua pengen tahu gimana bisa belajar bahasa Inggris, gimana cara berbicara kan? Ya, ya. Bisa bahasa Inggris dan terpercaya untuk sok-sokan gitu? Ya, yang kita tahu itu yang kita ucapkan. Iya, jadi bukan untuk sok-sokan, tapi lebih kepada mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diajarkan. Sayangnya, kamu merasa kayak kayaknya nggak dapat bagiannya. Ya, pemirsa, ternyata di sini muncul curhat-curhat yang tidak disengaja, yaitu curhat-curhat murid kesetiaan. Ya, sudah sabar aja. Nah, sekarang udah tamat SMA ya? Iya, sudah. Sudah ya. Sekarang ini posisinya apa nih? Mahasiswi. Ya. Tapi saya punya bintang tamu yang cowok, dia menyebut nama dirinya dengan mahasiswi. Kebayang gak sih? Mahasiswi di cowok. Cowok terus namanya mahasiswi. Dan bisa kalian bertanya, apakah ada perbedaan sudut pandang kalian ketika kalian tamat SMA, bahasa Inggrisnya waktu SMA itu dengan yang sekarang, ada nggak perbedaan sudut pandang?
sekarang ini bahasa Inggris menurut kamu apa? Menurut saya selalu sangat penting. Sangat penting ya. Sangat penting. Kenapa? Karena di sini saya mengambil jurusan aksep. Pasti kita nantinya manggung di airport, kita harus kita nanti ketemu dengan orang banyak, atau dicakapi dengan orang bule-bule itu kita nggak tahu lagi mau apa lagi kan, harus tes. Harus gitu ya. Sekarang ini bahasa Inggris itu harus. Harus. Oke. Bagaimana nih kalau dengan kalau sebenarnya sih itu bahasa Inggris penting banget ya misalnya, apalagi di zaman era berkas seperti ini kan, zaman milenial banget, itu penting banget kalau memang kerja. Sekarang kan bahasa Inggris wajib ya misalnya, minimal wajib, itulah penting banget. Penting banget gitu ya. Jadi kayak Ayu tadi cerita, Karis kan tadi cerita aku tuh kayak bahasa Inggris itu nomor 2. Sekarang nggak bisa kayak gitu lagi ya? Oh, enggak dong. Iya. Nomor 1. Iya nomor 1. Termasuknya Ayu nih tadi bilang kan, aku tuh kayak momen-momen ya semuanya apapun ya harus ya. Bisa. Iya harus bisa. Mister kesini nih secara personal ya dari Ayu dulu. Apa sih kendala-kendala yang dialami Ayu ketika belajar bahasa Inggris? Kalau yang sendiri sih dalam penyusunan kalimat ya Mister. Karena dalam kalimat itu kan dia gak bisa di bahasa Indonesia kan. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya bakal beda. Jadi dalam penyusunan kalimat itu saya gitu. Sulitnya di penyusunan kalimat, oke. Sama juga semester, tapi mungkin kalau kita bisa menghafal lebih banyak kosakata pasti kita bisa. Pasti bisa, gitu ya. Jadi kalau kita selama berjuang, pasti bisa. Ini mungkin ada nggak sih, karena di sini kan misalnya sebagai dosen bahasa Inggris kalian pasti juga kalian mulai menilai atau berpikir ini dan itu gitu. Ada nggak sih sesuatu yang mungkin Anda pertanyakan tentang bahasa Inggris? Apa sih motivasinya Mister nih sampai bisa bahasanya kayak gitu? Apa sih sebenarnya? Apa sih motivasi Mister untuk bisa bahasa Inggris? Nah, kita langsung aja kali ya, kita langsung ke pertanyaan dua. Mungkin kenapa Mister tertarik sekali gitu dengan bahasa Inggris? Kenapa? Kenapa tertarik sekali dengan bahasa Inggris? Kalau Ayu tadi motivasi. Sebenarnya rada-rada mirip kan? Iya, sebenarnya. Sebelas yang intinya sebenarnya adalah how do you like English gitu ya, mungkin kayak gitu. Bagaimana Anda menyukai bahasa Inggris itu? Tertarik dan motivasi gitu kan? Kalau tertarik itu sih sebenarnya karena bahasa Inggris itu memang menarik. Menariknya di mana nih? Misalnya cara pengucapan ini beda gitu. Kayak misalnya pertama kali nih ya kita mengeja, ya kan, spelling alphabet ya, A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T U V W X Y Z. Nah itu kan kayak patokan abjad. Kayak kita bahasa Indonesia kita dulu juga ngeja kan. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya kayak ketika kita udah belajar nih, kayaknya ejaan itu hancur semua. Maksudnya kayak, ya gimana ya, kayak ya kayak gak dipakai aja gitu. Kayak misalnya nih kalau kita menyebutkan nama, bahasa Inggrisnya adalah name. Itu kan memang pakai A ya, kayak A, B, C, A kan. Tapi bagaimana dengan ayah? Father, kok gak father? Ya, bagaimana dengan berjalan? Contohnya adalah walk. Kok gak walk karena ada? Kenapa walk? Dan itu baru satu. Belum nyanyi yang lain-lain, misalnya kayak kalau potong itu K C, U, T, bacanya K. Tapi kalau B, U, T, bacanya PUT. Kok kayak gitu? Jadi, menurut saya itu adalah sebuah tantangan. Belum lagi, misalnya tuh kayak suka nonton waktu-waktu berjalan, Hosuke, Utamina, apa sih? Marima. Oh, Marima. Mas mungkin klip-klip banget loh. Jadi dulu-dulu aja. Pokoknya itu film lama yang kalau mas saya di TVRI. Di TVRI dulu-dulu kan itu kalian belum lahir ya. Pada tahun berapa gitu? Hitam putih gitu kan. Jadi kali-kali ada film banget. Dan saya pun gak ingat betul nih ceritanya tentang apa sih kali-kali ini apa sih yang dibahas itu. Tapi di kali-kali itu ngomongnya gini. Aku tidak suka pada musuh aku bina ya. Kamu itu sekali gitu kayak beda
akan beda karena yang dubbing adalah orang Indonesia dengan dia ngomong bahasa Inggris. Ya udah gitu kan, dari seperti itu tuh kayak gini kan sampai muncrat muncrat sampai gimana gitu, itu tuh lucu banget gitu. Jadi bisa kayak seru aja sih gitu, karena kan Mister tuh kayak orang kita seni ya. Jadi kayak gitu tuh Mister tuh kayak bisa monyong-monyong itu nggak semua orang. Alhamdulillah ya, meskipun gigi Mister agak maju gini ya, tapi alhamdulillah pengucapan Mister tuh kayak alhamdulillah kayak maksudnya kalian ada orang kan diberi gigi yang jarang, sehingga kalau ngomong itu selalu masuk angin. Nanti nggak masuk Mister, keluar itu jadi mendesis-desis. Ada juga orang itu dia punya gigi yang rapat, sehingga kalau ngomong penuh. Nah, jadi kalau penuh itu kan kayak sulit juga sih orang mengerti, kalau untuk orang Indonesia ya itu sulit. Nah, kamu tuh bisa nggak itu gitu. Jadi yang perlu bisa lakukan tinggal monyong-monyongin aja gitu kan. Ya, gitu-gitu sih. Jadi menariknya seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan dari aku sudah ini ya dijawab ya. Satu tadi yang pertama. Jadi lupa, oh my god, namanya yang gak fokus nih, bukan apa ini. Pertama tadi kenapa Mister tertarik bahasa Inggris itu, karena itu tuh pengucapannya tuh beda-beda. Masih muda, mulai beda-beda cara mengucapnya. Maksudnya itu gak sesuai dengan apa yang kita pelajari. Jadi harus ada tantangan untuk bisa itu. Dan kemudian yang kedua kayak mulutnya itu loh kayak heboh banget gitu. Ya itu sih menarik sih dari Mister. Ya, yang pasti juga kita nggak bohong ya, misalnya suka kalau orang yang putih tinggi besar, jadi memang orang tuh kayak senang aja sih gitu. Jadi kayak meskipun kita nggak bisa setinggi mereka, setampan mereka atau secantik mereka, seeksotis mereka gitu kan, pingin dong gitu kan, kayak setidaknya bisa komunikasi dengan mereka gitu. Dan Mister juga sih suka juga sih kayak gaya-gaya mereka yang kayak gaya kota, gaya apa gitu kan. Karena kan Mister kan dari kampung yang memang tidak pernah merasakan itu. Jadi menurut Mister ketertarikan itu alami aja sih. Maksudnya kan sah-sah aja. Kepikiran sih enggak, kayak kepikiran enggak sih kamu kayak tinggal di apartemen besar terus di mana-mana gitu. Kepikiran enggak sih? Pasti dong. Iya kan? Nah gitu. Jadi kayaknya orang-orang bule itu kan sesusah-susahnya mereka tuh kayak jauh lebih susah orang kita gitu. Iya enggak sih? Iya kan? Nah itu jadi kayak menarik menurut Mister. Jadi mungkin Mister, ya kita gak tahu ya perubahan nasib di masa depan, tapi melihat mereka tuh kayak ya unik aja gitu. Sampai Mister tuh berpikiran gimana nih susahnya orang yang mau bahasa ini, gimana nih susahnya gitu. Ya kan? Nah kalau yang dari tadi pertanyaannya adalah apa sih motivasi gitu kan? Motivasi belajar bahasa Inggris sih sebenarnya kayak dari kakak Mister sih awalnya. Jadi kita tuh kan kayak belajarnya juga salah satu ibunya adalah meniru. Jadi saya kayak meniru kakak saya gitu kan. Kakak saya bisa bahasa Inggris gitu kan, apa gitu. Oh kayaknya keren nih kalau bisa kayak gini gitu kan. Jadi motivasi pertama saya itu kayak saya pengen kayak kakak saya bisa seperti itu gitu. Tapi kemudian hari kita juga manusia ya. Apa sih motivasi itu? Kita juga pasti pengen kayak keren kan. Iya gak sih? Iya. Kalau kamu ngomong ini kayak merasa ada keren gak sih? Percaya itu naik gitu kan. Jadi motivasi saya itu memang, saya itu kan dari dunia itu sering dibully gitu kan. Artinya kalau orang dibully-bully pasti kepercayaan dirinya harusnya anjlok gitu. Nah jadi saya kayak menjadikan pasangi adalah bagian daripada untuk membawa rasa percaya diri. Lu boleh bully gue tapi gue bisa cacisus dong ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, karena mungkin beberapa hal ya yang terjadi dalam Mister ini ada kayak kekurangan. Misalnya Mister itu kayak bertulang lunak, lebih kayak gini-gini gitu kan. Kayak gitu, terus suaranya kayak gitu kan. Tapi dibalik itu tuh, kita harus punya kekuatan. Jadi Mister pengen mengambil kekuatan dari bahasa Inggris itu. Jadi, meskipun kita kayak dibully di kampung nih ya, dibully di kampung beginilah begitu. Tapi kita bagian dari internasional, ya. Gak apa-apa sih dibully orang sekampung, tapi kita diterima di seluruh dunia. Nanti gak masuk Mister. Ya karena bahasa tadi, kita bisa ngobrol ini, ngobrol ini, ngobrol itu gitu. Masih ada pertanyaan atau cukup begitu saja? Cukup ya, oke. Nah sebagai anak muda nih, setelah kita buat cerita panjang lebar ceramah yang luar biasa ini, luar biasa banget, sepertinya bisa dibungkus nih. Yang pertanyaan bisa, apa yang bisa dibungkus oleh Ayu? Jadi guys, ini guys, buat kita harus yakin sama diri kita sendiri. Kita tuh mempunyai potensi diri, kita harus yakin kalau kita bisa tuh dalam belajar bahasa Inggris, kita harus yakin kita harus bisa. Dan sebelumnya kita harus berjuang dulu, karena usaha itu tidak pernah menjadi hasil.
bahasa Inggris kita harus belajar benar-benar, yakin pasti bisa. Yakin pasti bisa gitu. Oke, dari dua sosok ini kita telah belajar bagaimana mereka belajar dari masa lalu, bagaimana mereka mengubah masa depan dengan bersifat positif. Yes, Pono? Yes. Ya. Nah, pemirsa, kita bisa pokoknya mengambil segala yang baik-baik di sini. Kalau ada teman ketawa yang menyinggung perasaan ya, itu adalah kelucuan belaka. Sebenarnya kita akan ini tanpa sengaja ya, kalau ada yang ketawa jelas gitu. Dan jika ada nama yang tersebutkan, termasuk Narimal, ya kan? Gimana tuh kita sama apa aja ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa tonton channel YouTube Dunia Asia. Like, share, subscribe. Gak ada kompak-kompaknya. Pokoknya intinya kami sedang promosi pemirsa kapan lagi Anda melihat wanita-wanita yang baik. Siapa yang mau ambil, ambil apa gitu. Jadi kita ulang aja.